ลำดับที่4ครับฮาร์ลีย์เดวิสันครับ Hi nama aku Naim. Aku dah buat video pasal aku ride kat Chiang Mai hari tu. Kali ni aku nak belanja korang footage time aku pergi event ni pula. First aku nak start video ni dengan aku nak ucap thanks dekat organizer Lee dan juga Abah Asep daripada Arrow Speed sebab diorang berdua bagi aku peluang untuk pergi event kat Bangkok ni. Jadi Bangkok Motorbike Festival, event motor yang dia buat dekat shopping mall. Nama shopping mall tu adalah Central World Bangkok. Event BMF ni diadakan selama 5 hari. So basically dalam kalau kau masuk, kebanyakan booth yang buka guys tu adalah booth yang corporate booth lah kita panggil. Yang manufacturer macam Yamaha, ada Honda guys tu, diorang display motor cup diorang. Ada Harley Davidson Power Station, Bangkok. And yang tarik perhatian aku ada MV Agusta guys tu. Aku suka motor MV Agusta ni, cuma aku rasa kat Malaysia aku jarang nampak. Aku tak tahu kenapa. Tapi kat luar event ni yang menarik perhatian aku sebab aku minat dunia custom. Kat luar ni diorang display motor custom macam-macam jenis. Macam-macam jenis motor. Kau ada Triumph, kau ada Royal Enfield, kau ada Harley. Bukan tu je. Sampaikan electric bike pun ada competition dia kat situ. Aku rasa electric bike ni the next thing lah. Sebab that is the future lah kan. Sebab kita kena admit at one point nanti semua benda pakai bateri kan. So organizer invite international guest daripada satu dunia. Daripada merata-rata tempat. Ada Australia, ada Japan. So basically diorang ni ada yang builder, ada yang journalist, ada yang photographer. Organizer ajak datang event dia untuk judge competition ni. So basically motor-motor builder kat Bangkok ni kita orang kena bagi komen apa kita orang suka, apa boleh improve. Antara kategori yang aku kena judge time tu adalah kategori cafe racer. Time aku kena judge benda tu, time aku kena bagi komen, aku tak tahu nak cakap apa. Sebab bila aku tengok motor tu depan mata aku, motor tu cantik. Siapa aku nak bagi komen pasal motor tu kan? Sebab kalau compare motor tu dengan motor yang aku buat sendiri, wush, jauh beza lah. Sebab tengok pada orang-orang kat Bangkok, orang Thailand ni buat motor, gila. Diorang kalau main motor, wush, level lain lah aku cakap kau. Aku suka, gila dia tu. Sebab masa time aku kena pilih motor favourite aku kat event tu, aku pilih satu motor ni, dia Honda Monkey tapi dia sumbat engine CB750. Sebab tu aku suka, sebab gila tak masuk akal tu. So sambil-sambil kita orang tengah ada kat Bangkok ni, Abah Asep ajak aku pergi studio pinstripe artist ni. Nama Facebook dia aku baca, dia tulis Kun Tiger. Aku tak tahu kenapa ada Tiger, aku assume dia kuat pukul orang. Tapi senang cerita kita panggil dia Mr. Pinman. So Mr. Pinman ni adalah seorang artis yang buat hand painting, pinstriping, guna berus tu. Kalau korang tahu, tak tahu pergi Google. Bila aku cakap artis, bukan setakat dia buat seni guna berus je. Dia siap buat custom paint job untuk motor. Ada satu motor kat situ, dia motor rupa ala-ala Mexican gangster. Garang lah, aku tengok jahat lah. Custom paint job dia memang kemas aku cakap kau. Aku tak boleh imagine proses berapa lama, berapa layer cat yang dia guna untuk buat paint job macam tu. Tapi cantik. Orang macam ni lah yang aku panggil artis. Mr. Pinman ni, dia siap buat workshop ajar orang macam mana nak buat pinstripe. Sebab diorang punya community dekat Bangkok ni, pinstripe punya community. Yes, diorang ada community. Community diorang besar. Ramai. Maknanya diorang support benda-benda seni, benda-benda art, culture ni. Lagi satu tempat yang kita sempat singgah masa kita kat Bangkok adalah bengkel Toy Cycles. Untuk siapa yang tak tahu Toy Cycles ni, mungkin korang tak masuk dunia custom ke apa, tak tahu lah. Tapi kalau korang tahu pasal Yamaha SR400, Toy Cycles ni macam king lah dekat Thailand untuk Yamaha SR400 ni. Dia memang hidup mati SR400. So antara kerja yang dia buat adalah customkan motor Yamaha SR400 ni. Buat jadi chopper, buat jadi break style ke apa, tracker. Korang cakap nak apa kat dia, dia boleh buat kan. And sambil-sambil tu dia jual parts juga. Kalau korang ada masalah dengan SR400 korang, korang boleh tanya dia. And korang boleh order barang kat dia, dia carikan untuk korang. And dia boleh ship worldwide. Korang bagi tahu je kat mana. Ni adalah bengkel baru yang dia baru pindah. Lagi besar, lagi selesa. Dia buat kerja sorang-sorang. So aku seronok tengok semangat orang yang layan, passion dia. Dia siap tayang kat kita orang motor FXR Shovelhead yang dia baru beli daripada US. So basically dia beli motor ni sampai dalam kotak, parts, lerai, dia kena pasang balik jadi sebiji motor. Kalau aku boleh cadangkan kat korang, aku nak suruh korang pergi event kat luar. Keluar. Kalau ada peluang keluar daripada Malaysia, tengok event kat luar macam mana. Benda tu, dia buka perspektif. Dia ubah cara pemikiran korang, cara korang pandang sesuatu. Benda yang korang mungkin boleh kena culture shock sebab tengok. Sebab aku, time aku pergi Bangkok, aku culture shock. Aku boleh mengaku aku culture shock.
pergi event macam Bike Week diorang, ada Burapa, ada Phuket. Kalau korang nak ajak aku ride sampai ke Phuket, sampai ke Burapa semua ni pun, aku on je. Tapi korang kena tunggu Yamaha SS aku siap dulu. Jadi kalau korang suka video ni, korang boleh like dan share. Macam biasa, tunjukkan kawan korang. And aku ada buat benda baru. Aku sekarang DJ radio. Aku tak tahu macam mana aku boleh sampai situ. Kalau korang nak dengar aku sembang kat radio atau korang nak tengok benda tu live, korang boleh tengok dekat FO Radio punya Facebook. Tiap-tiap hari Rabu, segmen aku pukul 9 sampai pukul 10. Aku boleh pilih topik apa aku nak sembang. Tapi kebanyakannya mungkin aku akan sembang pasal kereta atau motor lah. Atau hobi, tak tahu. Korang boleh cadangkan kat aku. Korang komen kat aku, bagi tahu aku. Korang nak aku sembang pasal apa? Kalau korang belum follow page Power On aku, follow. Dan juga Instagram aku, Naim Fadli. Nanti aku cuba update sikit-sikit event apa lagi aku pergi. Atau mungkin review kereta. Aku pun tak tahu. Ciao. Ugh.